Selamat pagi semua di hari Minggu yang cerah dan indah, teman-teman dan adik-adik sekalian. Balik lagi bersama gua Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan lanjutkan lagi game yang bertajuk Lamar Idol Vlogger. Dan apakah game ini masih nomor 1 di Play Store? Coba kita scroll ke bawah dan kita lihat ya. Wow, masih nomor 1 gratis populer di simulasi. Tepuk tangan. Tepuk tangan guys ya, game ini kita tinggal 3 hari masih gratis. Nomor 1 populer di simulasi. Wow, keren banget guys ya. Wow, rupanya dia juara 3 adik-adik. Dia juara 3 guys setelah what? FIFA juara 2. Lamar juara 3, lato-lato nih, game apa ini cok, juara 1 cok, lato-lato cok. Hah, mungkin nanti kita akan cek game lato-lato itu teman-teman, tapi sekarang kita akan main Lamar dulu ya guys ya. So, welcome buat teman-teman yang nonton live. Sebentar. Dan teman-teman yang nonton replay, kita absen dulu. Ada Ilham, ada Fargil, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada Megalodon, ada Beranak Kontolodon, ada Firman, ada Dika, ada Wila, ada Danis, ada Nur, ada Fajar, ada Video, ada Anes, ada II, ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada alpukat, ada semangka, ada kedondong, ada buah belimbing, ada buah pisang. Oke guys, langsung aja teman-teman, kita lanjutkan Lamar Idol Vlogger. Alright, kalian sudah siap melihat Lamar semakin kaya dan sukses dan mengalahkan Atta Karunia? Oke, ini lanjutannya kemarin ya guys ya. Wah, kamu pergi selama 27 jam, kamu mendapatkan 3. Kumpul kali 2, let's go kali 2. Let's go. Hah? Cinta atau roti? Kata mama belum boleh cinta-cintaan. Aku tidak ingin memilih cinta atau roti. Aku lebih memilih kamu saja berada di kamarku untuk bermain catur. Roti atau Rise of Kingdom? Eh, kita absen dulu, absen dulu guys, absen dulu guys. Absen, absen, ada bocil sus, ada bocil aku telat gabang, ada bocil kepintaran, ada bocil Rise of Kingdom, ada Ardian, ada Diki, ada Rahul, ada Danar, ada Rafka, ada bocil sus lagi, ada Putri, ada Fajar, Ronaldinho, ada bocil FIFA, ada bocil PES, ada MOBA, ada Dani, ada La... Oke, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Sekaya apa kita? Wow! Subscribernya tiba-tiba tinggal 3 hari udah 17 juta, guys. GG lah adik-adik. Udah 17 juta loh, udah ngalahin. Udah ngalahin Bang, siapa ya sebenarnya? Udah ngalahin Bang Dilan Resmawan loh. Nice. Langsung aja gak sih guys? Langsung aja gak sih guys? Kita upgrade-upgrade. Yo, Lamar, ini saatnya kamu mengubah hidupmu. Upgrade jam tangan. Wow, jam tangannya menjadi ada mata saringan guys. Upgrade kamera maksimum. Kok gak berubah? Kameranya gak berubah, guys. Loh. Oke, kencangkan sabuk pengaman, guys. Bocil PC kentang menyerang, kah? Oke, sebentar, 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 guys. Sebentar, sebentar. Sebentar dulu ya, sebentar, guys. Bang, kencangkan sabuk pengaman, bang. Bocil PC kentang menyerang, bang. Iya, iya. Eh, kok gak berubah kameranya? Kameranya kenapa gak berubah, guys? Kenapa kameranya gak berubah, coy? What happened, man? Wah. Happen. Wah, happen. Lamar ingin sukses dan mengupgrade kamera, kenapa tak berubah? Ada ku upgrade mentok loh itu. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Harus. Oh, emang iya. Coba gue cek lagi, gue cek lagi, gue cek lagi. Sabar, sabar, gue cek lagi guys ya. Males nonton karena nggak disapain. Iya, jangan nangis Dava. Ini dulu makan bubur dulu sama mama Dava ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Lah, loh, anjir keriset cuy. Kriset kocak. Ah, whatever lah. Tripod upgrade. Wow, tripodnya terupgrade guys. Mikrofon upgrade.
Aduh, mikrofonnya nggak berubah, kamera nggak berubah, mikrofon nggak berubah. Penerangan upgrade. Gigi, kameranya kamera. Kamera iya apa, Bu? Lampunya lampu-lampu syuting artis-artis FTV, guys. Aduh, jam tangan upgrade ulang, jam tangan upgrade ulang, jam tangan upgrade ulang, oke. Oke, gua ada misi juga, kerja produktivitas. Nice. Rumah, taman, upgrade. Wow, trotoarnya lebih mewah, guys. Halaman belakang, upgrade. Wow, rumah anjingnya seperti rumah manusia dewasa. Patung, upgrade. Wow, cutscene, oke, nice. Alur cerita gue nemen nih, si Steve guys, yang pengen jadi YouTuber ya. Lamar, apa-apaan, lo bilang buat buka dan sekarang gue dapet masalah sama polisi. Sial, Steve. Membuka gak berarti lari ke seberang jalan nanya di mana pantai yang masih perawan itu. Oh, jadi lo udah lihat video baru gue. Dia upload video kalau gak salah kemarin ya, si Steve ya. Ya, dan bukan cuma gue, lo pernah lihat berapa banyak view yang lo dapet dari pantai. Ini kenapa ya, toksik banget ya mereka ya. Astaga, yang gue peduliin sekarang itu pak akan berakhir di penjara. Ya, lo bener, lo sebaiknya nunggu di suatu tempat. Karena itulah gue di sini. Bisa nggak gue nginep di tempat? Oh, dia mau nginep di tempat kita, guys. Lagian, gue bakalan pindah ke Aspen. Lo bisa ngumpet di sini sampai pemilik baru mengusir lo. Wah, Aspen, kota jutaan dan dada palsu. Dada palsu. Dada palsu, guys. Gak cuma itu, kota tempat influencer paling keren. Gue bakal beli rumah besar, dapat beberapa teman baru. Bayangin konten baru yang bisa kita bikin di sana, bakalan dapat 100 lebih banyak uang. Dadah, Steve. Guys, kiri atas, guys, pindah kah? Guys, kita pindah ke Aspen, cuy. Kali lipat 100. Oke, guys, kalian pada siap gak untuk pindah, guys? Siap gak untuk pindah, guys? Kalian siap gak untuk pindah ke kota 3? Adik-adik, siapa di sini yang udah kota 3? Siapa di sini yang udah kota 3, guys? Let's go, Lamar. Saatnya kamu menemukan destiny takdir barumu di Aspen. Let's go! Wah! Aspen rupanya kota salju, guys! Karakter baru Sly. Hah, iya, apa yang kita punya nih. Halo, gue Lamar, gue baru di kota ini. Ya, gak keren ya. Kota 3, ini ya, salju ya. Kenapa sama Jess Hasmat? Lo masuk bareng-bareng ilegal di ruang bawah tanah. Atau lo lagi ambil tes COVID-19? Ah, COVID-19. Oh wow, ada cowok lucu di sini. Lo harus jadi komedian stand up lokal. By the way, lo siapa? Maksud lo apa? Lo beneran gak kenal gue? Gue Sly. Semua orang Aspen tahu gue. Kalau lo gak suka sama gue, lo fix bego atau orang yang udah mati. Karena gue adalah influencer terbaik. Anjirnya konten kreator, cuy. Terserah lo deh. Itu si Travis Bigelow. Gak akan lama, by the way. Travis baru aja umumin acara mewah di Aspen. Lo harus live streaming party. Pesta gila yang pernah ada buat menang dari penghargaan Wicked Best. Abacot Sly, guys. Kita cepetin aja, guys, ya. Sombong dia, atau mau dibaca satu-satu, guys? Iya, yeah, mabuk dari mau dibaca satu-satu atau skip aja, guys? Ini kalian baca sendiri lah ya. Kalian baca sendiri, pokoknya dia sombong, karakternya dia sombong, guys. Dia betul, salah pergi, tolong. Halo sayang, apa lo baru di sini? Gue belum pernah lihat, nama gue Molly. Oh Lamar, kasar banget lo, gue suka. Apa yang lo lakuin buat hidup? Banyak banget percakapan, anjir. Gue influencer, gue pengen jadi kaya dan mengalahkan Atta Karunia. Party, gue suka party, let's go. Di sini, ayo kita party, alright. Oke, okay, let's go, kita party, let's go, guys. Let's go, 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 let's go. Guys, kota baru sudah pasti bisa upgrade baru dan kekayaan baru, teman-teman ya. Ini perlu gak sih, guys? Upgrade kepintaran ini perlu gak sih, guys? Perlu gak sih, guys?
apakah cukup kita upgrade dengan 34B sampai kita pindah kota 4? Apakah cukup, guys? Coba ya, kita coba ya. Kita coba dari mana, guys? Mobilnya menjadi mobil pickup, rumahnya menjadi rumah salju, pohonnya menjadi pohon Natal tapi tidak ada hiasan. Yes, dapat chest lumayan. Nice banget, langsung 40 billion, guys. Nice. Oke, quest kelar. Mobil dulu, kita tes mobil ya, apakah cukup? Gua upgrade maksimum ya. Upgrade maksimum mobil. Wow, mobilnya tersingkirkan dari salju, guys. Guys, pakai teori cepatkan bayar atau tidak, guys? Guys, cepatkan bayar atau tidak, guys? Cepatkan bayar atau tidak, guys? Ini gue nanya pendapat kalian nih. Anjir, bocil emang, sumpah-sumpah bocil di Indonesia gak ada yang tahu namanya berproses ya. Di bawah 10% coy yang ingin berproses. Oh my god. Dasar kalian calon beban-beban negara yang ingin instan, teman-teman ya. Oke lah, cepatkan bayar lah. Langsung, guys. Bang, main V. Aduh, bocil FIFA menyerangnya. Langsung, guys, cepatkan bayar, guys. Duit lamar 540 billion rupiah. Let's go gak sih, kita cepetin gak sih adik-adik? Let's go gak sih? Lamar, upgrade rumah. Wow, oke, gak ada perubahan cuy. Kayak berubahnya dikit banget, guys ya. Kayak gak ada perubahan di, kayak perubahannya dikit banget ya. Apa gua perasaan gua doang, guys? Kayak lebih gede dikit. Cuma lebih gede tapi digila. Subscribernya udah ngalahin. Udah ngalahin Atta Karunia belum, guys? Subscribernya, guys. Udah belum? Itu apinya pencet. Oh, coba ya. Ini apa nih? Oke, absen dulu. Ada Firman, ada Dika, ada Raka, ada Bang Zo. YouTuber terbanyak subscriber di Amerika siapa namanya? Mr. Grislow. Kita kalahin Mr. Grislow, setuju gak? Ada Adit, ada Aper, ada Bocel Caper, ada Yusril, ada Farel, ada Pasha, ada Bocel Kematian, ada Irsan, ada Wizard, ada Arjuna. Iya, Mr. Grislow, kita kalahin yuk. Ada Rergo, ada Firman, ya apa sih? Bentar. Kocok. Aduh capek juga pagi-pagi. Oke. Coba kita upgrade lagi. Itu dulu banyak ini, guys. Penambah duit. Oke, gua upgrade lagi ya. Mobil maksimum. Nggak berubah mobilnya. Halaman belakang maksimum. Wow, jadi pemandian air, guys. Iko. Guys, kan kalau lagi dingin salju-salju gini, kalau berenang bisa hipotorsis dong. Kedinginan yang kayak orang-orang di gunung, guys. Kok malah bikin tempat pemandian di salju ya, di musim salju ya, kocak ya. Kan malah beku nanti kedinginan, kocak banget dan si Lamar. Nggak bisa memanfaatkan duit dengan baik, anjir. Ah, kenapa malah bangun tempat mandi dingin, kocak. Oke, next. Patung maksimum. Wow, patung saljunya jadi rocker, coy. GG. Taman dan jalan maksimum. Wow, kota salju tapi ada jalan rayanya. Epic banget, coy. Ini gua klikin dulu, guys. Kok gak bisa diklik sih?
GG. Bang, pencet subscribernya udah gak bisa. Di pemenin ada cewek bang, gak bisa, gak ada cuy. Nah, ini apa? Ini gak usah. Coba kita upgrade. Nah, ini dia yang paling kita tunggu guys. Kamera guys. Kamera coy, kamera orang kaya di tempat salju. Oke, kita upgrade maksimum ya. Kita upgrade ya. Kamera maksimum. Hah? Kayak gak ada perubahan guys. Kayak gak ada perubahan teman-teman. Bang, aku baru bangun, keren. Selamat bangun ya. Syukur masih bangun ya. Gila, Mr. Grislow terdiam melihat ini cuy. Oke, lagi upgrade. Gak ada perubahan kamera ya. Upgrade. Tripod maksimum. Wow, lihat tripodnya. Tripod L guys. Tripod L, gila, uang kita udah sekarat cuy. Uang kita udah mau habis guys. Tripod L. Lalu upgrade mikrofon maksimum. Wow, bulu babi mikrofonnya coy. Keren. Gila, lamar kerja keras banget guys. Lamar kerja keras sampai titik ini guys. 24 juta subscriber, hampir mengalahkan Atta Karunia dan juga Ria Dharma Wangsa teman-teman ya. Baju belum, oh ya baju. No, duitnya habis adik-adik, gimana nih? Are we going to do it, guys? Apakah kita akan melakukan ini, guys? Kita menyembah genderuwo, menempuh jalur instan, dan mendapatkan 900 billion. Waktunya tersisa 20 menit lagi untuk menyembah genderuwo. Let's go lah! Guys, di sini siapa yang cita-citanya menyembah hal-hal goib, salah satunya genderuwo untuk menjadi orang kaya, ada nggak? Ada nggak di sini yang ingin memuja genderuwo, ada nggak cita-citanya menyembah genderuwo, guys? Oh, banyak juga ya, ada Julio, ada Amir, ada Raka, ada Nurul, ada Lemon. Let's go gak sih guys. Kamera termahal. Oh my god, kamera Bang Rio sama Bang Sandy guys. Kamera orang-orang kaya cuy. Udah dapat lagi 10 billion. Mikrofon termahal. Oh my god, mikrofonnya jadi clip on lagi. Penerangan. Lihat guys, penerangan termahal. Anjir, duitnya langsung habis lagi, co, duitnya, co. Duitnya langsung habis lagi, baru beli, cuy. Ih, gila banget nih game. Baru beli. Baju termahal. Anjay, baju pink coy. Rambut termahal. Wow, cutscene. Oh, jadi kelinci, jadi furry. Hey, lo lagi ya? Iyalah, gue tinggal di sini bodoh. Apa yang lo lakuin di sini juga? Apa kalau nyasar? Klub bajingan ada 2 blok ke bawah. Gue cuma lihat seekor kelinci raksasa yang bodoh. Gila. Kita jadi FNAF malah dikatain, guys. Sombong banget si Sly. Jahat nih si Sly rupanya, teman-teman ya. Si Sly rupanya jahat, guys. Hey Larry, itu kedengaran lucu. Gue harus undang dia ke party gue. Gue pikir lo udah ketemu sama dia di acara kostum bodoh. Tapi ya, Larry sebenarnya akan jadi satu-satunya pusat keserangan di sini. Kalau dia setuju buat datang.
Kenapa lo peduli banget sama party gue? Lo iri dan dengki sama tempat gue sekarang ya kan? Atau lo cuma takut gudang tempat lo gak akan masuk 10 besar? Apa sih bocil sus, bawel bocil sus? Lo lihat tempat lo kan, kelinci kecil. Ini rumah buat party gede sama musik, barbar, mandi air panas dengan cewek-cewek yang seksi. Gue punya semuanya, sementara yang lo punya cuma boneka salju punya nenek. Baiklah, cukup lihat, lakukan di sepatu gue. Gue ngomong apa sih? Gue bakalan tinggalin. Tinggalin lekukan yang sama di pak kalau lo gak pergi dari sini. Let's go. Waduh, banyak banget dia nongol lagi, guys. Ini cowok atau cewek? Ah, terserah lah, udahlah ya, cowok kita mau balas dendam sama si Sly ya. Tapi kayaknya si Molly naksir sama kita, guys. Apa yang harus gue pakai? Gue harus periksa barang apa yang dipakai bintang rap ngetop. Gue juga bisa setel mobil sedikit. Anjir, duit gue langsung habis lagi, teman-teman. Cie, iya, cie, Outra. Kayaknya si dia suka sama kita ya, si Molly ya. Aduh, duitnya habis nih, guys. Gimana nih, guys? Apa sih? Sus. Aduh, kita jadi miskin lagi, teman-teman. Tuh, sebentar. Upgrade otak, setuju nggak upgrade otak, guys? Atau nanti dulu ya? Gimana ya cara dapat duit cepat ya, guys? Coba gue upgrade ini ya. Upgrade rumah! Party nih, bos! Party inside nih, bos! Eh, guys, tunggu, wait. Wait, ini apa sih? Peningkatan. Ini perlu di-upgrade gak, guys? Perlu di-upgrade gak yang ini? Perlu. Perlu, guys. Sebentar, gue baca-baca dulu ya. Hah? Lewati maju 1 jam. Apa ini maksudnya? Coba ya. Lewati maju 1 jam. Coba gue beli ya. Ini mahal banget ya, guys. Coba ya. Ucul Petuin menyerang kah? Jam tangan hitam iron rumah termahal ya, kok gak berubah rumahnya? Taman termahal ya. Wow, trotoar saljunya lebih epic, coy. Bang, saya ada trik. Biar cepat ganti aja tak. Guys. Emang triknya Ariel Nova efektif, guys. Serius. Gue coba ya. Teori kocok waktu, gue coba nih. Teori kocok waktu nih, ada yang bilang nih, ada yang ngasih tahu nih, teori kocok waktu nih. Coba ya. Gua tanggalnya gua rubah, apakah duitnya berkali-kali lipat menjadi tanggal 9. Masukkan lagi ke gamenya. Scam teman-teman, bohong dia. Aduh, gak ada lagi jalur-jalur genderuwo lagi, guys. Aduh, bocil relock menyerang langsung. Kencangkan sabuk pengaman, bocil relock menyerang, guys. Nih, di relock nih, masih beneran tambah banyak apa enggak nih duitnya nih. Kita lihat sama-sama nih. Scam kamu. Eh, guys, kita lihat iklan dulu gak sih? Biar kali dua pendapatan untuk 1 jam. Boleh lah kalau gitulah. Ya.
Sambil absen ya, ada bocil scam, ada bocil relock, ada bocil percepat tanggal, ada bocil Wildan, ada Maki, ada Meki, ada Fari, ada ya. Kita lihat iklan dulu biar duitnya lebih cepat teman-teman ya. Soalnya ini jalur genderuonya udah habis guys. Gue pengen pindah tempat ke kota 4 cuy. Kayak gimana kota 4 teman-teman ya, penasaran banget ya. Ada UU, ada AA, ada II, ada EE, ada Aril, ada Aril Novik, kamu scam. Ada Ginanjar, ada Pamungkas. Oke, nice banget ini juga kita lihat juga guys. Ada Rofi, ada Bang ganti akun, ngapain ganti akun deh? Bang langsung close aja iklannya, bisa nggak? Bisa, ini silangnya masih warna masih warna abu-abu sayang. Bang kapan main horor lagi? 5 tahun lagi telat gak bang? Enggak, aduh masih ada bocil telat. Woi, tanggalnya ganti tahun depan, nggak ngaruh, nggak bakal ngaruh. Bohong, 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 bohong. Sesat, 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 sesat. Tutup aplikasi terus tinggal sebulan baru masuk lagi bang. Itu kelamaan sebulan boy. Kalau sebulan ditinggalin nggak tambah. Oke, okay, nice. Guys, guys, lihat, lihat, lihat. Nih, lihat tuh, duit gua 1 billion per detik coy. 1 billion per detik guys. Dan sekarang gua akan combo dengan dapatkan tap 4 kali besar dalam 15 menit. Let's go. GG gak guys, lihat. Lihat, gue nahan doang. Gue nahan doang, duit gue langsung 100 billion men. Ya habis coy, habis, staminanya habis guys. Staminanya habis, staminanya habis. Staminanya habis, staminanya habis. Upgrade mobil termahal. Wow, mobilnya menjadi ada motif api yang sangat keren dan epic, bro. Nice banget, guys. Udah bisa pindah rumah belum? Udah bisa pindah rumah belum, guys? Ada quest, 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 nice, lumayan quest. Aduh, ini nggak ada jalur-jalur genderuwo lagi nih. Ini nggak ada jalur genderuwo lagi, guys. Pakai baterai unlimited, bang. Baterai unlimited, sebentar ter. Yang mana baterai unlimited, yang mana? Ini ya, tapi kita lagi nge-buff. Lagi nge-buff cuy, nanti buff-nya ketiban guys, sayang. Guys, kita combo. Kita combo sambil rocker, setuju nggak? Kita combo 4 kali lipat uang, 2 iklan sama sambil rocker. 17 detik, kita lihat 17 detik kita bisa menghasilkan berapa uang ya. Kita lihat ya. Let's go. Oke, okay, absen dulu, lihat iklan dulu guys, absen dulu guys, yuk. Kita combo semuanya, berapa duit per detik nih, kita lihat sama-sama ya. Ada Wildan, ada Fukri. Bang, buruan main, waduh bocil lagi game menyerang guys. Ada Only, ada Taufik, ada Baril, ada lihat iklan, ada game iklan, upgrade kolam ya, sabar ya. Sabar guys, sabar, sabar, ini duitnya kurang guys. Duitnya kurang, ada Ayin, ada Uyin. Bang, peningkatan pakai bang, penting buat jangka panjang, kata Adrian. Oke, okay, peningkatan nanti gua upgrade juga, sabar, 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 sabar. Ntar gua sikat semua, gua upgrade semua guys ya. Oke, siap-siap ya, ini bakal kenceng banget duitnya teman-teman. Karena kita bakal combo pakai rocker ya. Siap ya. 1, 2. Berapa? Nambah duitnya berapa per detik? Berapa per detik? Gua enggak lihat, mata gua ketutup. Gigi enggak? Berapa juta per detik, guys? Gua enggak lihat. 8B per detik. What? Oh my god. 8 juta per detik. Coba lihat duit gua langsung 300B. Oke, oke, upgrade lagi, coy. Upgrade lagi, guys. Upgrade tripod, upgrade. Guys, lihat guys. Tripodnya udah canggih banget, coy. Tiangnya udah canggih sekali, guys. Wah, gokil. Pakaian upgrade.
Wow, pakaiannya menjadi. Oke, kencangan sabuk pengaman guys ya. Kencangan sabuk pengaman guys. Bocil bocil pelangi menyerang guys ya. Kencangkan bocil LGBT menyerang guys. Kencangkan sabun pengaman guys ya. Aduh, apa gimana lagi nih cara dapat duit cepet? Coba gue pikir-pikir ini gimana? Eh, kayaknya ini GG deh kalau gue upgrade deh guys. Kayaknya ini GG deh kalau gue upgrade deh. Guys, setuju nggak sih kita upgrade ini guys? Setuju nggak sih kita upgrade ini? Kita upgrade ini setuju nggak sih? Uang diperoleh 10% lebih cepat. Pendapatan ketuk. Coba ya. Pendapatan ketuk kayaknya. Coba gue upgrade ya. Coba ngaruh nggak? Tambah gede nggak? Tambah gede dikit. Tambah 1B. Tambah 1 tadi 3 sekarang 4 kata only Reva. Coba. Coba gua upgrade lagi tapi ininya habis, cuy. Guys, boleh enggak sih gua beli celengan, guys? Boleh enggak sih, guys, beli celengan, guys? Aduh, ada rocker lagi nih. Tar lu. Ya kok gua enggak makasih sih? Boleh enggak sih gua beli celengan, kencangkan sabuk pengaman karena bocil petuin akan menyerang lagi, guys. Oke, gue beli celengan ya, gue tes beli celengan ya. Anjir, mahal juga coy, 90.000 guys. 90.000 guys. Dah sikat aja lah, gak usah dengerin bocil petuin. Sikat. Sikat guys. Butuh duit kenceng nih buat pindah ke kota 4. Let's go. Siap ya. Full upgrade gini, atau upgrade yang lain? Atau apa kita yang lain nih? Pendapatan ketuk 15% lebih besar, cok. Ini aja deh, kita mentokin ini ya. Pendapatan ketuk 10% lebih besar. All in. Oke, ngaruh apa enggak kita lihat sama-sama. 1, 2. Gila, lamar jadi sultan, coy. Gila, lamar. Upgrade mobil. Nggak berubah. Upgrade baju termahal. Nggak berubah. Upgrade rambut termahal. Wow. Upgrade jam tangan termahal. Duit habis santai aja, upgrade lagi. Gila coy, GG banget coy. Gila cepet banget kayanya guys. Kenceng banget kayanya teman-teman, GG. Pakai combo rocker gak ada, combo rockernya gak ada. Combo rockernya tuh kadang muncul kadang enggak. Gila jadi rasta. Aduh, bocil LGBT menyerang lagi. Coba upgrade apa lagi ya. Upgrade apa lagi, booster ini GG loh. Apa? Booster ini OP banget loh guys. OP banget loh ini loh. Gua upgrade terus loh. Ini nih. Yang ini nih guys. Beli lagi apa? Emas apa? Beli lagi kah emas ya guys? Tunggu rocker ya. Kalau di combo rocker jadi berapa nih guys? Di bawah ada bang? Gak ada di bawah. Aduh, dikit lagi pindah kota tuh, lihat di kiri atas, dikit lagi pindah kota, kota 4, men. Yang uang diperoleh, upgrade yang uang diperoleh. Sebentar. Yang ini, uang diperoleh. Ini kayaknya kalau offline deh. Itu kayaknya kalau offline deh. Mending upgrade ini, guys. Nih, investasi saham. Ya nggak sih? Coba ya, investasi saham. Bertambah 15%.
10 billion per detik. Ini eranya lamar. Tingkatkan patung termahal. Cutscene. Bang Booster di combo rocker ya, sabar ya. Aduh lamar, mobilnya keren, mau gue kasih tumpangan. Gue juga bisa naik sesuatu yang lain loh kalau mau ha. Aduh lamar, mobilnya keren, mau kasih gue tumpangan. Gue juga bisa naik sesuatu yang lain kalau lo mau ha. Maksudnya gimana guys? Maksudnya gimana ya? Ada yang ngerti gak? Aduh lamar, mobilnya keren, mau kasih gue tumpangan. Gue juga bisa naik sesuatu yang lain. Naik apa cok? Kita cuma punya lamar, cuma punya mobil. Tentu sayang, ayo pergi. Coy, gue liat siapa yang lo mau coba tiru. Gak ada tato di wajah lo dan gak ada gigi pelangi. Kenapa? Gak punya uang lagi? Biar gue tebak, orang tua lo kehabisan uang pensiun. Anjir, songong banget si Sly. Lo lagi apaan sih bro? Lo suka sama gue atau apa? Maaf bikin lo kecewa, tapi gue suka sama cewek. Lihat pacar gue yang seksi. Apa? Molly? Apa yang lo lakuin sama pejunang ini? Dia cemburu. Lo harus mundur Sly, kita bakalan nongkrong malam ini di tempatnya. Apa nih? Sialan lo ya, Molly. Party gue bakalan punya banyak cewek lain. Party lo bakalan gagal kayak biasa. Lo gak punya saingan. Tapi sekarang, Lamar ada di sini buat nunjukin caranya gimana. Badut ini ya elah, gak ada yang bakalan dateng sana. Ya kecuali si gila Larry. Dia bakalan gabung buat lo bertiga. Lo gak akan bisa bantah itu, Molly. Lihat iri dan dengki, coy. Lo ngalahin gue, ha? Gue udah liat video lo. Lo gak punya bakat dan karisma, bro. Taruhan aja semua sop lu cuma bot. Siapa lagi yang mau tonton? Guys, di perjalanan ini guys, kalian mau nge-YouTube, mau kerja, mau mencapai impian dan harapan yang mau kalian guys, pasti ada orang-orang kayak si Sly guys ya. Orang-orang yang bakal menjatuhkan kalian, meremehkan kalian, memfitnah kalian. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu hanyalah orang-orang yang hatinya iri dan dengki. Jangan sampai kalian terpengaruh sama orang-orang seperti ini teman-teman. Tapi gak usah membenci juga, gak usah mendendam ke mereka. Tunjukin aja maju terus. Tunjukin kalau kalian bisa sukses. Hiraukan aja guys. Hiraukan aja orang-orang seperti ini teman-teman. Gak usah diladeni. Tapi intinya jangan pernah kemakan sama omongan-omongan jahat orang yang meremehkan kalian, oke? Oke? Ya, bangkit terus ya. Karena ibu dan ayah kalian yakin kalian akan sukses guys. Orang yang melahirkan kalian guys, ibu kalian guys. Sekarang kalau mau dipikir-pikir, ibu kalian selalu mengatakan kalian bakal sukses dan maju. Itu aja yang kalian pikirin. Ngapain orang yang gak ada sangkut pautnya sama kalian, boro-boro melahirkan kalian, boro-boro ngasih kalian makan, kalian pikirin. Terpengaruh kalian. Jangan sampai orang-orang ini mempengaruhi isi otak kalian, oke? Deal ya. Gila, orang-orang kayak gini mau menghentikan kesuksesan kita, guys. Bacot lu, Sly! Hah, by the way, Sly dapat semua bakat yang dia kembangin dari les influencer. Anjir, influencer ada lesnya, lo. Influencer ada lesnya, lo, guys. Eh, rocker nggak ada nih, rocker. Nggak ada rocker nih, guys. Nggak ada mode rocker. Upgrade apa lagi ya? Upgrade halaman belakang. Wow, cewek-cewek sudah nongkrong bareng kita, guys. Cewek-cewek seksi sudah naik. Nggak kedinginan tuh, pada nggak kedinginan ya. Wih, ih, patungnya jadi cewek, cuy. Patungnya jadi cewek, guys. Wow. Gila, ada 4 cewek. 4 cewek di rumah lamar. Ada cewek yang, ih, gila nih, nggak kedinginan ceweknya, cuy. Apalagi yang mesti di upgrade? Bentar. Jam tangan termahal. Wah. Otak, upgrade otak. Otak kita upgrade, guys. Bang, di booster ke bawah ada combo rocker, emang iya? Emang iya ada combo rocker? Mana kagak ada, kocak, combo rocker. Nggak ada, guys, combo rocker, guys. Combo rocker nunggu iklan, guys. Hah, lewati maju 5 jam. Lewati maju 5 jam.
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ya, yang tahu gerakannya lamar saat lagi mode rocker ya. Ya, 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 let's go ya. Siap ya? Ya, ikut goyang sama gue, tangan ke atas begini. Tangan ke atas gini pas lagunya mulai langsung bareng ya. Bareng ya, ikutin gue ya, ikutin lamar ya langsung. Gitu ya, oke? Bareng ya, siap ya? Tangan ke atas gini. Siap, 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 siap. Siap, mode rocker nih, mode rocker berapa juta? Tolong liatin juga gue, mata gue ketutup saking nikmat dan saking enjoynya, guys. Kita lihat berapa juta yang akan didapatkan. Lamar, combo iklan, combo kali 4, combo rocker. Siap. Berapa? Berapa? Berapa juta? Berapa juta? Berapa juta coy? Berapa juta guys? Wah, thank you yang semua udah ikut berjoget. Duit gua langsung 600 juta coy. Billion. Kata siapa? Kata Sulvan 17 billion, guys. Ada lagi, coy. Ada lagi, guys. Are you ready? Let's go. Mode rocker lagi nih, bos. Capek juga, tapi capek juga. Let's go. Satu triliun guys. Satu triliun guys. Upgrade otak, maksimum otak. Wow. Asisten Bigelow. Apakah Anda lamar? Alur cerita. Tergantung siapa yang nanya. Lamar sotoy banget. Saya asisten Mr. Bigelow. Selamat telah menempatkan posisi pertama dalam acara Wicked Best. Terimalah penghargaan ini dan undangan pribadi dari Mr. Bigelow. Silakan tanda tangan di sini. Oh my god. Oh my god, dapat penghargaan. Penghargaan tangan, guys. Yay, baby. Teman-teman, coba tebak siapa yang menang di pesta paling basah tahun ini dari semua penghargaan Aspen. Lamar. Dia sedih, si Sly sedih. Tren tahun ini gak banget. Badut dengan rambut gimbal menang penghargaan Bigelow di percobaan pertama kalinya. Apa gue lagi mimpi? Apa? Bro, emang lo nonton streaming gue? Gue punya banyak orang yang nonton. Cewek-cewek pakai bikini nyelam ke dalam salju abis berendam air panas. Dan minuman pun ada. Gila, sombong Lamar, sombong. Gak luar biasa sama sekali. Musiknya keras banget, gue pikir itu bikin kacau kuping kanan gue dan ada cowok nabrak ruang tamu gue pakai mobil salju. Ya, gue liat itu. Terus Larry datang dan mulai nari erotis. Gue pikir 3 orang muntah termasuk Molly. Molly cuma minum terlalu banyak kemarin malam. Kalau lo suka sama dia, jangan ragu buat bawa, bro. Anjir, prap. Guys, ini pelajaran dari Lamar loh. Sigma male loh. Guys. Kalau lu suka sama cewek, jangan ragu buat bawa, langsung bawa aja guys, langsung bungkus guys. Kalian kalau suka sama cewek, langsung sikat coy. Oke? Langsung bawa aja. Pede aja langsung bawa seperti Lamar, ini ajaran Lamar nih. Gigi lo Lamar lo, memberikan nasihat kepada kalian cowok-cowok yang mengenaskan gitu. Apa maksud lu bawa dia? Gak ada yang minta izin lu. Maksud gue kemarin kita nongkrong di bak mandi air panas dan gelembungnya agak bau. Terus gue nyadar bak mandinya bahkan gak nyala. Molly seperti mesin kentut pas dia mabuk. Ih, kok Molly-nya begini guys? Molly-nya kayak abis di... Kenapa Molly-nya jadi begitu sobek-sobek bajunya guys?
gak begitu enak saat keluar Molly. Waduh, keluar apa tuh? Gue minum banyak banget kemarin, gue pikir gue bakalan meledak sampai seminggu lagi. Ya Tuhan, enggak. Siapa yang sangka gue suka cracker party? Baik, pasangan yang perfect. Gue seneng banget buat kalian berdua sampai gue bakalan mulai beresin barang-barang gue. Eh, tunggu, bawa apa ini? Aduh, maaf, itu ledakan celana dalam yang lain. Apa lo akan pindah? Apa sih ngomong apa sih, Cok? Ngomong apa sih, Cok? Gue pindah ke LV, akan dapat rumah paling basah di deket Travis Bigelow. Kita akan hangout. Oh, akhirnya jadi temenan semua, guys. Akhirnya jadi temenan semua, teman-teman. Ya gak sih? Oh gitu. Eh. Oh my god. Pindah kota. Guys, siap guys, kita mau pindah kota, guys. Kota 4. Ada yang udah nyampe kota 4 belum, teman-teman? Ada yang nyampe kota 4 belum? Las Vegas. Lamar akan mengejar mimpinya di Las Vegas. Apakah benar di sana ada Travis Bigelow dan mimpi orang-orang kaya yang bisa dicapai? Langsung saja guys, kita lihat sama-sama kota 4. Oh my god. Oh my god, Lamar udah setajir ini, tato di mana-mana. Rambutnya sudah cornrow. Iya ya, dia ini asisten Bigelow. Kita dapat penghargaan dari dia, cuy. Tuh guys, kalian baca sendiri dulu, guys. Oh, kita mau dikasih. Oh, si Travis Bigelow tukang party, teman-teman. Ada acara apa sih saya bisa bantu? Apa yang bisa Lamar bantu? Lamar udah kaya banget nih. Mobilnya udah apa nih? Mobil apa nih, guys? Lebih modern dia. Pria ini samar-samar ya. Mending gue rekam video dan minta subs gue cari Bigelow. Gue harus kasih kerjaan seseorang buat baca kolom komentar. Butuh moderator. Lamar butuh moderator. Siapa yang mau menjadi moderator Lamar? Mobilnya mobil Mustang, Bugatti, bang. Mustang, Bugatti, Lamborghini. Wah, berapa nih pendapatan di sini? Berapa nih? Coba ya, gue coba ya. Pendapatan di sini berapa ya per detik ya? Coba ya, kita lihat ya. Anjir, ngumpulin 1 triliun udah gak ada rasanya, guys. Guys, ngumpulin 1 triliun udah kayak gak ada rasanya, cuy. Lihat itu duitnya, guys. Upgrade roketnya biar lama. Upgrade roket, yang mana roket? Oh, ini. Iya, nih upgrade-nya, boleh deh. Ah, bener. Gila, cuy, ngebut banget duitnya, cuy. Tapi sekali upgrade mahal banget. Upgrade rumah. Saatnya Lamar mengalahkan Mr. Grislow, YouTuber dengan subscriber terbanyak di dunia. Juta subscriber yang menjadikan YouTuber Lamar sebagai YouTuber nomor 1 di dunia. Oke guys. Kita udah melawan Mr. Grislow, tapi kita masih harus menyaingi Travis Bigelow ya. Jadi sekarang gua akan upgrade. Gua akan upgrade dulu teman-teman ya. Gua akan upgrade semuanya teman-teman. Kita lihat upgradean di Las Vegas itu seperti apa teman-teman ya. Mobilnya aja udah keren banget. Dia upgrade mau jadi apa lagi? Rumahnya aja udah keren dan modern banget. Mau di upgrade mau jadi sekeren apa lagi?
480 juta subscriber. Siap guys, kita akan upgrade semuanya langsung, nggak pakai lama, nggak pakai ngulur. Mulai dari rumah. Ini bukan lagu Epic Moment ya? Kan belum gua upgrade rumahnya. So ini lagu billing guys. Habis. Emang berapa menit tadi? Iya, 50 menit. Udah. Guys, sorry guys, gua pagi-pagi billing gua di warnet ini sejamnya 50 menit doang, teman-teman ya. Jadi kita upgrade-nya next episode, teman-teman. Please bocil kecewa, jangan menyerang. Jadi, sebentar sebut nama bentar ya. Boleh. Yaudah, sama bubur deh pesenin sekalian ya. Oke. Kita sebut nama guys, kita lanjut upgrade besok teman-teman ya. Yang ketik, inilah kekayaan lamar pakai emot. Inilah kekayaan lamar pakai emot. Nanti deh gue lanjutin next episode ya. Please butuh kecewa, jangan menyerang. Let's go. Absen, ada Ahmad, ada Arya, ada Galung, ada Ivan, Panji, Yuki, Ilham, Jagoan, Ferdi, 10, Maburi, Firwa, Livia, Kiara, Ari, Arto, Rafa, Ayum, Bocil Kematian, Mia, 30, Bima Aryo, Daver, Omaitan, Efe, Cariga, Karisa, Ira, Dodol, Ahmad, Kayem, 40, Sabun, Pauza, Munarwo, Lavina, Ido, Caya, Gute, Sani, Aldi, Dirma, Miksan, Tristan, iya sabar. Udah guys, gue udah... Aduh, udah habis banget pilih gue. Nanti gue main di rumah lagi aja ya. Gue pulang ke rumah dulu, teman-teman. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita lanjutin next episode. Sampai jumpa di episode berikutnya. Brando Winda, signing out. Sorry gak kesempatan. Sorry gak kebacaan. Bye-bye.